kerja keras, serius, komitmen, batik tulang. Sedangkan orang lain saja dalam tanda kecil sudah peradabannya sudah maju, bekerjanya tuh 12 per jam. Kalau tidak, ya kita begini-begini aja gitu loh. Akhirnya kerjaan kita habis waktu kita hanya menyalahkan orang. Saya kira sudah harus kita rubah itu. Ketika kita menghabiskan energi menyalahkan orang, kita tidak buat apa-apa, lalu ya tidak berubah. Nah, tadi saya bilang mau jadi penumpang atau jadi pengemudi. Sekarang pilihannya mau jadi pemenang atau mau jadi pecundang. Ya, kalau kita tidak ada saingan, tidak ada saingan, kita tidak maju. Masa ada saingan? Ya bisa, bebas ya. Putar otak, berkembang terus. Ya benar. Ya, sudah kiri kanan ada saingan. Santai aja dia. Tadi lebih halus yang ngomong mau jadi pengemudi atau jadi penumpang. Sekarang lebih keras mau jadi pemenang atau jadi pecundang. Tidak mungkin kita menghindari perubahan karena perubahan akan datang terus setiap hari setiap saat. Mempersiapkan diri itu bukan modal, Pak. Mereka juga tanyalah pedagang-pedagang tua pedagang. Ada juga modalnya sama-sama kere. Tanyalah. Yang mereka miliki adalah modal utamanya adalah mentalitas, semangat, daya juang, spirit. Itu modal, bukan duit. Otak itu salah satu yang ada di dalam pikiran kita, ada selnya. Itu adalah alat untuk berpikir. Alat. Sekarang akal budi, coba baca buku dan sebagainya. Apa itu akal budi? Akal budi daya untuk berpikir, daya kekuatan untuk berpikir. Itu yang tidak dipunyai oleh makhluk hidup yang lain. Kita ada akal, akal itu daya untuk berpikir dan berpikir.